Yes, of course. Kepada anda yang fobia dengan tempat tinggi, filem ini bukan untuk anda. Serius. Alright guys, assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Max Aaron Fit. Alright guys, konten kali ni kita akan buat movie review pada bulan 8 hari tu. Tajuknya adalah Fall, F-A-L-L. Kalau korang tengok poster pun memang agak mengerikan. Untuk makluman korang, filem ni nampak very simple tetapi jalan cerita dan juga scene dia very intense. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, korang kena layan video ini. And yes, of course, sebelum kita go even more further, nak korang tekan butang like. Kalau nak komen, boleh komen di ruangan komen. Dan yes, of course, kepada anda yang nak subscribe, sila tekan butang subscribe supaya korang tidak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang. Alright guys, macam biasa, saya akan mulakan dengan jalan cerita terlebih dahulu, pergi kepada cinematography dan last kita punya rating lah. Okay guys, cerita ni bermula dengan dua orang kawan baik iaitu Sheila dan juga Becky. Aktiviti atau hobi mereka adalah mendaki gunung. Dan yes, berlakunya satu insiden yang amat mengeri, iaitu boyfriend kepada Becky ni mati dalam satu insiden yang buatkan dia trauma lepas tu, dan juga buatkan dia murung, tak nak lagi join memanjat ni lagi. So oleh kerana tu, si Sheila ni mengambil keputusan untuk try to pujuk si Becky ni supaya join balik ataupun at least releasekan tension. So apa yang mereka buat is mereka pergi kepada satu kawasan larangan, dan di kawasan larangan tersebut terdapatlah satu tiang komunikasi yang ketinggiannya adalah 2000 kaki. Yes, 2000 kaki. Tiang tersebut memang tak diuruskan, memang dah lama tak maintain. Dan mereka tak tahu kondisi tiang tersebut. Apa yang berlaku ialah mereka pergi ke sana dan try untuk panjat. Namun nasib tak menyebelahi mereka. Baru separuh jalan dah panjat, beberapa situasi berlaku, tangga patah, skru tertanggal, dan the only way to survive is going up. Panjat sampai ke atas dengan harapan bolehlah minta bantuan daripada orang lain. Namun dekat atas tu tak ada signal komunikasi. Dekat atas tu memang tak ada orang nampak pun pasal jauh daripada kawasan orang ramai. Dan yes, kat tempat atas tu pun memang sangat-sangat gelap di waktu malam. So memang agak sukar untuk mereka survive sehingga kan sampai hari yang keempat. So dalam masa 4 hari tu berlakulah beberapa insiden yang agak mengerikan, dan juga berlakunya satu scene yang whereby sangat-sangat seram. Saya nak cerita lebih lanjut pun macam tak best pula, macam banyak sangat spoiler. Kita kena tengok untuk tahu. Okay guys, kita pergi pada cinematography pula. Pada scene awal tu, saya tengok cerita ni memang agak tak memberansangkan because CGI dia tak berapa elok. Nampak macam very very low class. Tetapi apabila dah masuk scene dekat tower tu, dekat tiang tu, macam nak terjatuh. Lepas tu scene-scene macam kena attack dengan burung bangkai tu, memang agak intense, agak mengerikan. Dan yes, of course, kepada anda yang fobia dengan tempat tinggi, filem ini bukan untuk anda. Serius, memang seram guys. Dengan tempat tinggi dan gayat, memang kalau tengok filem ni memang tak lalu makan kot. Siap-siap tak lalu nak tengok. So basically overall cinematography agak memuaskan, walaupun bukan top notch tetapi biasa. Now kita pergi pada rating. Okay guys, overall cerita ni nampak very simple. Pelakon pun tak ramai, saya rasa maksimum pun 5 orang. Scene pun tak banyak, banyak scene dekat atas tower. So saya rasa filem ini saya boleh bagi rating 8.5 per 10 kalau ikut number punya rating. Kalau ikut alphabetical punya rating, saya boleh bagi A minus. Because satu, filem ni nampak very simple, straightforward. Keduanya juga berlaku beberapa plot twist dekat atas tower tu. Plot twist pun ada tau. Dan yang ketiga, scene-scene dia pun very intense. Itu yang buatkan anda sedikit berpeluh lah tengok. So overall rating memang saya bagi 8.5 per 10. Kalau alphabetical rating is A minus lah. Pada korang yang minat cerita-cerita macam adventure atau cerita-cerita yang very intense, filem ini untuk anda. Okay guys, cerita Fall, F-A-L-L. Anda yang rasa video ini memberi manfaat, sila tekan butang like. Kalau rasa nak komen ataupun nak memberi pandangan anda tentang filem ini kepada anda yang dah watch,
please komen di ruangan komen. Dan yes, of course, kalau tak nak ketinggalan dengan konten-konten menarik akan datang, sila tekan butang subscribe. Okay guys, so I think that's all for today. Kita punya movie review. Thank you for watching. Thank you for your time. Take care. See ya. Peace out. Bye.